Memandangkan ni tak smart ni. Tak smart. Tengok, tak smart. Macam tak smart je. Sekali pandang macam macam telinga Mickey Mouse. Ya, sebiji macam telinga Mickey Mouse lah. Apa kita nak buat ni? Memandangkan ni tak smart ni. Tak smart. Tengok, tak smart. So, abang nak hilangkanlah dia. Rasa macam, tengok muka abang berkerut macam ni kan. Tak smart, tak smart, tak smart. Hilangkan je lah. Sekejap, abang hilangkan dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Sekejap, abang hilangkan dia. Tak payah pakai botol ni lah. Terjuak-juak, terkeluar macam ni. Juak tu datang apa? Pakai sebut je. Okay, kita hilangkan botol ni. Hai, mula-mula kita buka kepala dulu. Buka kepala. Baik, tak sini, tak sini. Kan susah. Skru tak sini. Baik, kita buka kepala. Lepas tu kita bukakan menatang ni. Menatang ni tarik macam ni je. Longgarkan sikit, tarik. Longgarkan dia dulu. Alright. Then kita buka kepala. Susah buka kepala ni. Satu, dua, skru. Tiga. Empat. Ada enam biji skru kena buka. Lima lah. Ni bawah ni susah sikit. Baik. 6 biji skru dah buka. So, apa yang kita buat sekarang? Cabut kepala. Cabut kepala. Cabut kepala. Okay. Bawah. Okay, disebabkan kita nak buka 2 botol ni, reservoir ni. So, kena tutup ni dengan kain buruk lah. Mana kain buruk saya tadi? Tutup dengan kain buruk. Seterusnya kita buka ni eh. Buka ni dulu. Tak pakai. Buka ni. Juntaikan dia. Yep. Baik. So kita akan buka ni. Kita akan buka ni. Kiri kanan ni kita buka ni. Dan juga kita akan sambung pada satu botol. Saya ada satu botol. Botol yang kecil. So kita akan letak botol kecil ke dalam ni. So kita akan sembunyikan. Dah tak pakai botol kat luar. Botol kat dalam sembunyikan. Tapi saya akan tunjuk kaedah macam mana kita nak pakai. Nak sambung make sure ada bekalan minyak yang akan support kat sini. Sebabnya kalau kita block terus, kita tutup kat sini. Kita block dengan skru ataupun apa-apa stopper. Kat sini bila kita break, minyak turun. Lepas tu je dah tak boleh naik. Tiada tendangan kat atas. Maknanya tak ada gap. Tak ada ulang alik arus minyak tu. So, kita break, dia akan lekat. Dia akan release juga tapi ambil masa yang lama. Dia bukan quick reaction. So, dia akan ambil masa yang lama. Dia akan terasa nanti. So, saya akan pakai satu botol kat bawah. Untuk projek ni, saya akan gunakan ni. Y. Tak tahulah apa benda Y pun ni. Tapi digunakan selalunya orang guna untuk tube gas.
boleh beli dekat kedai hardware. Saiz yang saya guna adalah 0.75mm. Alright, kalau kata hose tu besar boleh pakai lagi lah. So kaedah yang saya akan pakai adalah macam ni. Saya akan pakai satu tabung, masuk sambung dua, satu daripada hydraulic flush, satu daripada hydraulic brake. So satu tabung akan support. Alright, ini adalah tabung yang lama saya. Saya akan pakai balik tabung ni. So saya akan sambung lah kejap lagi. So, kita kena sediakan benda ni dulu. Kalau kita tak sediakan benda ni nanti, kerja kita akan jadi lambat dan juga terkendala. Dan juga saya ada beli pit ni lah. Bukan pit ke apa, clamp ke apa, tak tahu nama dia ni. Hose clamp. Hose clamp. Saya beli kat Mr. DIY. Hose clamp ni murah. Kita tengok. Pakai saiz yang paling kecil ya. Saya perlukan dua dekat sini. Yang pertama saya akan ikat bahagian atas yang ini. Ketat cukup padat. Alright, dudukan ni dia akan jadi macam ni eh. Okay. Minyak akan masuk sini. Ini konektor, minyak turun sini. Sini pergi ke brake, sini pergi ke clutch. Okay, nampak? So kita pasang. Langkah seterusnya kita boleh buka botol ni. Okay, klip ni pelonggaran dulu. Saya buka botol ni. So saya akan buka botol ni dalam keadaan terbalik eh. Pastikan minyak dia betul, apa ni, tak tumpah. Saya akan buka dalam keadaan terbalik dan bagi tinggi sikit supaya minyak tak keluar. Baik, tak dulu. Sampai terbalik. Then kita boleh cucuk hose ni dengan yang Y ni. Dan kita ketatkan klip ni. Alright. So, and then sambung yang kiri pula. So ni kita boleh pusing ke bawah lah. Placement yang sesuai tu masukkan ke kiri pula. Jangan lupa klip tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak klip nanti mitik minyak tak lalu, kena bahagian cover set. Dah satu hal pula, cat rosak. Minyak yang saya pakai adalah minyak daripada Petron Brake Fluid HTP.4. Memang minyak untuk brake ya. So, tutup dengan kain dulu tempat ni supaya tak mitik. So, nanti kita buang minyak dalam botol ni. Jangan lupa ketatkan, tutup ketat-ketat. Mitik dulu. Kita picit tengok kuat ada minyak bocor ke apa ke. Okey, tengok. Okey, bila kita picit ni, mana yang kosong tadi tu, dia dah diisi minyak lah. Minyak dah masuk. So tak ada masalah. So kita akan ikat dia dengan kabel tie. Letak bawah ni. Kain tepi sikit. Untuk kemaskan dia, kita ikat dengan kabel tie. So proses pasang lampu ni sekejap je. Tak lama pun.
make sure lah kita punya host tak bengkok ke, tak patah ke. Tengok tu tuan. Pasang tu. So, kita pasang sekarang lampu. Yes, siap. Pasang. So, sekarang barulah orang tak nampak kita punya botol tu. Dan telinga Mickey Mouse tu dah tak ada lah. So, nampak macam standard balik lah. Walaupun kita pakai hydraulic pump untuk clutch dan juga brake hadapan, tapi botol dah tak ada, kita dah sembunyi masuk dalam. Alright, itu saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe, komen, diorang komen apa yang patut saya buat lagi dan juga penambahbaikan terhadap motor ni. Sekian, terima kasih.